Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhal hadiru ittaqullaha faqad fataqullah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qawman ila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ayyaman tusallihina ibadikum wa ibadikum. Ya Samsuri bin Anjad, saya nikahkan dan kawinkan Aulia Isnanti keponakan saya kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 7 gram dan alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aulia Isnanti binti almarhum Bapak Rusmana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, ketika saudara Samsuri dengan saudara Aulia telah dinyatakan saksi sebagai legalitas secara negara tercantum dalam jabatan. Selanjutnya mari kita berdoa untuk dimulai mudah-mudahan dengan kita semua di kalangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022, saya Samsuri bin Amjad berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya
yang bernama Aulia Isnanti binti almarhum Bapak Rusmana dengan baik, musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikut talik ta'alik sebagai berikut: apabila saya, satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwa tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Subang, 19 Juli 2022, atas nama Samsuri bin Bapak Amjad. Thank you.
Alhamdulillahirabbil alamin, acara akad nikah telah dilaksanakan dengan ditutup oleh doa. Untuk itu pernikahan pada hari ini tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Compreng dengan bukti penerimaan buku nikah. Tentunya Bapak saya mau amanah ke Bapak Samsuri selaku ketua rumah tangga. Titip lamun uwis ning kamar aja ilok kanda masalah masa lalu ya. Karena kuwen pantangan kanggo mempelai. Lamun wis masuk ning kamar terus ngobrol, mau ning ngobrol bagus. Sawis-wise ku ngobrol masa-masa lalu. Dawuh seminggu tekan ngene. Oh. Dawuh seminggu wis tekan ngene lebe yo anu. Nah, kin kanggo pengalaman. Kanggo pengalaman kula amanat mari pasang suri ya. Lamun wis masuk ning kamar usah aja ngobrol apa-apa. Wis tudu poin bae ya. Tudu poin bae kewajiban penuhi. Oh. Wis kan bae ya. Amanat kula mboten bae. Selamat kanggo Bapak Samsuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia sing dijadusaken keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, wong lanang tanggung jawab dunia lan akhirate, mimpin ning ibadah salat sing lima waktune lan uga ngajak kesayangan. Lan wong wadone enok ya. Jadilah makmum sing baik menurut ajaran perintah Allah lan uga perintah Kanjeng Rasulullah. Maka tahun ya, saking pula suun, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yosro Sihin, juga dari petugas dari kantor urusan agama. Terima kasih Bapak Kayos. Bapak di hatuni untuk menikmati hidangan dulu. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya saya mempersilahkan kepada hadirin yang sudah jadi satu keluarga untuk ikut menikmati hidangan yang telah disediakan ala kadarnya. Mangga dimulai, mangga dinikmati, ditampi hidangan yang sudah kami sediakan.